apa ngetek-tekin aku di Kak. Hai, sudah lama tidak showroom. Hai, halo, malam. Terima kasih kakak Dinya Erin buat diskobelnya. Halo. Kalian lagi apa, guys? Terima kasih Kak Jelly Bean. Iya, aku pindah. Emang kenapa kalau aku pindah ke showroom? Hari ini baik. Halo. Kalian masih kerja ya, semangat teman-teman. Hai, halo. Aku nggak tahu ini sampai jam berapa. Nggak pernah disapa, parah banget, emang parah banget. Eh, kalau di sini aku nggak bisa komen juga ya? Ya. Dibaca ini aku lari 5 km. Lari dong, gak sprint nanti ya. Iya kok di sebelah aku gak bisa matiin live-nya ya. Tidak paham, maaf ya teman-teman. Hai, halo. Terima kasih kakak, siapa ini? Terima kasih kakak, kakak. Terima kasih kak buat diskobolnya. Duh, tidak ada lagi. Terima kasih kak. Semangat, ih, kelas 6. Semangat ya. Semangat kelas 6-nya. Baca komen aku enggak? Iya, ini aku baca komen kamu. 1 tahun lagi. Terima kasih kakak. Mama, Kak Agung. Coba bondol, tidak boleh dan tidak mau. Aku nggak boleh bondol sama my mom. Masa aku nggak pernah dibaca sama Erin. Oke. Semangat kamu yang besok lulus. Semangat teman-teman. Semangat yang besok graduate. Semangat yang besok graduate. Erin sombong, maaf ya. Terima kasih, kak penikmat dangdut Ardian. Terima kasih kakak. Yay. Ya kan sudah dibilang hari ini baik-baik. Guys, kalian kok nggak pada melakukan ngetag Levi 10 kali dan ucapin happy graduation Levi? Ucapkan sekarang happy graduation Levi. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak Zulhan. Terima kasih kak. Ucapkan happy graduation Levi. Semangat untuk SMA nya untuk 10 orang nominal res. Kak bercanda, gak mau nanti aku ditagi beneran. No. Pasukiawa tidak ada. Tidak ada pose kyo. Terima kasih kakak Rangga. SMK enak gak sih? Coba tanya Lana. Rambut baru sudah lama, kalian ngetekin aku rambut baru, rambut baru ini udah lama banget. Erin, tapi aku gak ada perpisahan. Terus bagaimana? Apa kamu tidak ada graduation? Terima kasih kakak. Kok bisa kehujanan? Tahun ini 17.
kemarin aku naik kelas 6. Ini banyak ya yang naik kelas 6 ya, pas satu orang ini. Arim bau. Terima kasih kakak Ucing Hiber. Cepet guys, hanya sampai jam 23.00 malam ini untuk 10 pemenang nominal Rehes. Ucapkan happy graduation Levi dan tag 10 kali. Terima kasih kakak Ucing Hiber. Enggak guys. Erin, hari ini aku ulang tahun, selamat ulang tahun. Happy graduation, Levi. Ntar kalau udah nggak dapat apa-apa, dapat tepuk tangan, dapat tepuk tangan. See you di video call ya, see you. Levi mulu memang kalau Levi, terus kenapa? Cara masuk JKT aku nggak tahu gimana guys. Aku juga nggak paham. Intinya persiapkan yang terbaik saja. Si aku lulus dari SD, oh my god. Selamat ya. Enaknya bahas apa Sabtu nanti? Bahas apa ya? Kenapa nanti next time semoga dapat ya. Amin. Cerita tentang Gen 12. Siapa yang harus aku ceritain? Yang baru-baru siapa ya? Gak pernah guys, semuanya kayaknya udah aku ceritain deh soal Gen 12 deh. Yay, selamat lulus teman-teman. Aku tadi makan nasi. Doain aku dapat apa? Tuh kan, aneh kan sejarah terbentuknya proklamasi. Naila, Naila tuh apa ya? Naila tuh aneh guys. Awal-awal tuh dia baik-baik karena dia gak ngerti bahasanya aja. Terus makin lama makin kesini dia makin aneh, Naila. Dia sudah benar-benar Naila sekarang. Terima kasih kakak untuk diskobolnya. Kakak siapa? Kak Uci Hibar, terima kasih kak. Ceritain si pemilik 1001 wajah Lili ya. Lili ngambekan tau guys. Masa kan kemarin aku apa lagi membuat TikTok kan, yang buat ini, yang TikTok yang buat apa JKT itu kan. Terus apa karena di situ ada Naila, aku ajak Naila ya naik gitu kan. Terus Lili tiba-tiba bilang gini, Erin kok aku nggak diajak juga sih. Terus dia ngambek, terus aku bilang kan belum Lili, ayo sini Lili gitu. Terus jadinya dia ikut juga, dia mengambek karena aku tidak ajakin. Aduh aku pengen bersin. Akhirnya aku naik kelas 8, hohohoho. Semangat kelas 8-nya. Aku kelas 8 waktu covid, jadi aku tidak merasakan kelas 8. Ayo, Olin gak tahu guys. Aku pengen bersin deh, terima kasih kakak. Nice to meet you kak Ju, terima kasih kakak. Doain biar aku keterima di Gen 13, semangat. First impression lagi nih. First impression, oh sama member JKT ya. Aku bingung guys kalau first impression ke sama member JKT. Aku kadang lupa-lupa inget, bahkan ke Gen 12 aja aku lupa-lupa inget. Terima kasih kakak Zulhan. Lin, aku gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Sakit kenapa? Aku belum siap lagi ujiannya. Oh.
meeting hari ini berapa ya? Hari ini gak ada apa-apa, jadinya aku gak ini, gak apa ya, gak ada yang spesial. 3, 2, 1, go. Woyo, woyo, oi. Oh ya, 7 serta apa sih? Nanti aku cek lagi ya. Semangat lombanya. Salam kenal. Mana video sheesh-nya? Tidak ada, video sheesh-nya sudah menghilang. Apaan nge-lag? Nge-lag apa? Si BTW aku baru lulus hari ini. Oh, TWS. S apa? S1. S1? Kamu TWS 1? Semangat. Kapan Tenshino? Masa aku kan jujur sugi. Ini yang Tenshino Shippo nih. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Kimi Kimi. Terima kasih kak. Pengen jurusan apa? Duh, aku masih bingung ini. Saran, saran. Saran guys, saran jurusan. Semangat ujiannya. Gak sabar aku mau 17 tahun. Semangatin aku besok take video, semangat. Tuh, aku anak IPS, kalian tidak usah aneh-aneh ya. Kedokteran, kedokteran. Aku SMA. Terima kasih kakak untuk diskobolnya Kak Nabila. Belum, kan aku masih 16 tahun. Aku juga IPS. Yeay. Terima kasih kakak Ardian. Apa? Tidak telat. Apa IPS gak sih? IPS seru. Tidak ada madun. Madunnya ada di kamar. Ini dapat salam dari mami aku. Salam juga ya buat mami kamu. Aku sebut kok tadi Kak Rangga buat disco ball-nya. Terima kasih ya Kak, maaf ya kalau tadi gak kesebut. Jam jadi belajar bahasa Sunda sama Ripka enggak? Jadi aku udah diajarin kok, tapi Ripka tuh ya gitu guys. Bahasa Sundanya tidak Sunda, benar-benar Sunda. Reji juga tahu, Reji tuh enggak terlalu paham yang bahasa Sunda, bahasa Sunda. Reji enggak terlalu paham bahasa Jawa yang Jawa banget gitu. Jadi kalau kalian bikin konten tentang dia di TikTok terus pakai bahasa Jawa yang apa ya? Pokoknya bukan yang bahasa sehari-hari, itu dia enggak paham. Terus Reji tuh bilang ke aku, "Ci, ini gimana? Aku enggak paham ini." gitu. See you next month juga kak, aku tungguin ya. Diwaruhin aku botak, kamu tidak akan botak, percaya deh. Teriak, gak mau teriak. Iya, Reji Jawanya rak Jawa basic. Kalian kalau pakai Jawa yang terlalu advance, dia gak paham guys. Semangat, keren OTW kuliah. Semangat teman-teman. Gak ada. Nanti bulan depan kita video call ya. Aku tunggu ya, ya teman-teman yang masih tipsal. Tapi tidak usah dipaksakan. Oke? Oke, oke. Kumaha damang? Baik, terima kasih Kak Nabila diskobolnya. Selamat. Semangat buat next step-nya. Di waro Erin aku push up. Terima kasih kakak Ucing Hiber buat diskobolnya. Hai Caca, hai. Maaf belum bisa ketemu, tidak apa-apa.
Semangatin dong, huhu, semangat. Nanti tahun depan, nanti bulan depan kita ketemu ya. Terima, hah? Memang iya. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Terima kasih kakak towernya. Emang iya ya, aku tidak bisa melihat guys. Maaf ya. Wait, coba aku cek. Makasih ya kak, maaf ya. Rin, enggak dong, geng. Jadi see you tahun, enggak, see you bulan depan ya. Terima kasih ya kak. Terima kasih kakak buat diskobolnya. Terima kasih kak Farisha, Farisha. Terima kasih kak Rodi. Terima kasih kak, maaf ya kak. Halo. Kamu sukanya apa, SMA atau SMK? Tidak telat kok. Terima kasih kakak Esther. Rin, mending tidur atau enggak usah? Menurut kamu? Sangat kak. Di luar aku bobo, iya bobo. Enggak telat. Masuk, aku kan anak IPS, gimana aku bisa masuk farmasi coba? Saran makan malam, makan gado-gado. Terima kasih Kak Zulhan. Masih ada enggak sih gado-gado malam-malam tuh? Aku kapan jadi waro? Erin masuk ekonomi bisnis. Bisa aja sih. Terima kasih kakak Afis. Biologi atau geografi? Geografi. Kapan ya Tiwaro? Erin ya? Tidak tahu kapan aku. Erin, aku juga pengen dibaca komennya. Huhu. Tidak tahu kapan ya kamu dibaca komennya ya. Mungkin sekarang. Aku menang futsal. Semangat. Selamat dan semangat. Kangen juga. Kok bisa gini? Gini apa? Semangat. Di waran dalam MTK aku 100. Memang iya. Coba buktikan. Kapan dibaca Caca? Tidak tahu. Belum. Ciarin, aku masuk 3 besar siswi berprestasi. Wih. Selamat teman-teman. Jangan dekat-dekat. Emang ini dekat banget ya, maaf ya. Maaf guys. Duin aku masuk sekolah impian. Amin. Lagi PPDB ya, guys. Di luar aku oleng dari Lana, nanti Lananya marah. Aku biologi susah enggak, aku tidak tahu, guys. Kebetulan aku anak IPS, tapi aku dapat ini sih, minat biologi, tapi susah-susah gampang. Halo. Kamu enggak ada niatan baca komen aku? Mungkin ada. Sosiologi tau lah. Ini udah berapa menit guys aku showroomnya? Besok terakhir aku showroom. Besok terakhir aku ujian ya guys. Terima kasih kakak Rodi.
Rudy, Kak Rodi, Kak Rudy. 2 menit. Emang iya. Aku mau pantun, apa coba pantunnya? Apa serunya jadi anak IPS? Banyak. Coba anak-anak IPS tolong dijawab. Mata pelajaran sosiologi kayaknya ya. Geografi, tapi geografi tuh kadang tergantung gitu loh, tapi sosiologi tuh kayak selalu gampang. Emang besok, ini besok aku ujian. Semangat ujiannya. Guys, okay, karena rumah aku sudah kedatangan orang, gimana kalau kita bacain podium aja dari nomor 13? Nomor 13 ada Kak Nabila, terima kasih Kak Nabila. Nomor 12 ada Kak Agung, terima kasih Kak Agung. Nomor 11 ada Kak Erin Kuadrat, terima kasih Kak Erin Kuadrat. Nomor 10 ada Kak Kaisar Indra Putra, terima kasih Kak Kaisar Indra Putra. Nomor 9 ada Kak Zulhan, terima kasih Kak Zulhan. Kok berubah? Nomor 13 ada Kak Erin Kuadrat, terima kasih Kak Erin Kuadrat. Nomor 12 ada Kak Abiasa, terima kasih Kak Abiasa. Nomor 11 ada Kak Kaisar, terima kasih Kak Kaisar. Nomor 10 ada Kak Davin, terima kasih Kak Davin. Nomor 9 ada Kak Penikmat Dangdut Ardian, terima kasih Kak Penikmat Dangdut Ardian. Nomor 8 ada Kak Dinya Erin, terima kasih Kak Dinya Erin. Nomor 7 ada Kak Rangga, terima kasih Kak Rangga. Nomor 6 ada Kak Zulhan, terima kasih Kak Zulhan. Nomor 5 ada Kak Nice to meet you, terima kasih Kak Nice to meet you. Nomor 4 ada Kak Fahrisya, terima kasih Kak Fahrisya. Nomor 3 ada Kak Kevin Emot Batu number 100 Lana Oli. Lana Oli, terima kasih Kak Kevin. Nomor 2 ada Kak Ucing Hibur. Nomor 1 Ujang Jinjing ada Kak Rodi, terima kasih Kak Rodi. Terima kasih semuanya, bye bye. Oh ya Sumi, semua sama tidur. Bom. Dadah semuanya. Cukan. Makasih ya. Dadah. Selamat tidur. Selamat bye-bye. Bye-bye.